Dalam lomba yang digelar selama 5 hari ini memiliki 5 kategori, yakni Lead Umum Putra Putri, Lead Mahasiswa Pecinta Alam Putra Putri, Lead Pelajar Putra Putri, Speed Umum Putra Putri, dan Speed Pelajar Putra Putri Tingkat Nasional. Dalam lomba ini, peserta akan dinilai oleh 10 juri dari Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI, serta terdapat tim teknis yang akan ikut serta menjaga selama perlombaan berlangsung. Ini adalah ACC 4 atau Alda Pemanah Seta Climbing Competition yang keempat, yang merupakan event tahunan dari Alda Pemanah Seta. Tujuannya digelar acaranya apa, Mbak? Gimana? Tujuannya digelar acaranya apa? Tujuan diselenggarakannya itu yang pertama itu pasti mencetak kader atlet yang baru, terus habis itu meningkatkan minat dan bakat, terutama di bidang olahraga panjat tebing. Terus yang ketiga, terutama kita juga punya tujuan itu mempererat tali silaturahmi. ACC 2019 ini dibuka bersamaan dengan peresmian wall baru yang memiliki tinggi 16 meter dan lebar 4 meter. Hingga Senin ini babak penyisihan masih berlangsung dan Grand Final akan digelar Selasa 2 April 2019. Danang Prakosa melaporkan.